Berburu lagi, teman-teman. Seperti biasa, untuk apa ya, menyegarkan pikiran saya kembali berburu. Dan saya ada di sebuah tempat ini, pinggir jalan, dan saya menemukan sebuah tanaman yang sangat unik. Ini tanamannya, teman-teman. Teman-teman pasti bisa menebak ini tanaman apa. Ya benar, ini adalah Red Panama. Red Panama sangat unik, teman-teman. Memiliki daun yang cantik sekali. Wow, cantiknya daunnya. Ditanam di pagar ini saja ya. Dan berkembang dan berbiak sangat bagus. Dan ini daunnya. Wow, daunnya cantik sekali. Seperti waru, teman-teman. Jadi saya bisa menyangka ini masih dalam keluarga waru. Sebagai penghias depan rumah, halaman kita tentu sangat bagus ya, dengan warna yang eksotis merah marun ini, ditambah dengan mudah tumbuhnya, ditancapkan begitu saja langsung tumbuh, teman-teman. Dan ini dari buahnya juga bisa nih, dari bijinya. Dibuat bonsai juga sangat bagus. Oke, teman-teman, segitu saja ini yang saya temukan pagi ini. Semoga bermanfaat, bisa memberi sedikit wawasan mengenai tumbuhan yang saya temukan ini. Namun demikian, saya juga kurang paham apakah Red Panama ini berasal dari Amerika Latin, tepatnya Panama, atau memang asli Indonesia. Sampai jumpa.